Pemirsa, pengeroyokan terhadap seorang polisi oleh sekelompok pemuda mencerminkan kewibawaan hukum sudah terdegradasi. Tidak hanya itu, tindakan yang cukup meresahkan masyarakat ini juga bisa menjadi teror dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Bali, Nyoman Gede Anteguna, tindakan anarkis ini harus ditindak tegas. Menurut Ketua KNPI Bali Nyoman Gede Anteguna, sangat miris terhadap tingkah pola sekelompok pemuda yang berani mengeroyok aparat kepolisian. Artinya, sekelompok anak muda tersebut sudah tidak takut lagi dengan aparat penegak hukum. Pengeroyokan ini pun mencerminkan kewibawaan hukum sudah terdegradasi. Tidak hanya itu, peristiwa meresahkan tersebut bisa menjadi teror bagi kehidupan bermasyarakat. Jangan sampai dengan dasar alasan HAM kemudian ini bisa menimbulkan teror baru di masyarakat. Kalau memang itu bagian dari tindakan kriminal, ya ini harus menjadi bagian konsentrasi yang prioritas, saya kira. Karena melakukan pengeroyokan terhadap polisi yang masih berseragam, yaitu mencerminkan kewibawaan hukum sudah terdegradasi. Harus ada langkah-langkah taktis untuk melakukan itu. Anteguna berharap aparat penegak hukum bisa secara tegas dan tidak pandang bulu bertindak melakukan penindakan. Tindakan tegas aparat akan menguatkan citra dan wibawa aparat di masyarakat. Jenny dan Trimaje, Bali TV.